Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Salam hormat saya untuk RJI yang telah menginisiasi kegiatan All About Minder. Ini adalah kegiatan keempat setelah kegiatan 1, 2, 3 kemarin menggelar Advisor Indonesia. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam ruang yang berbeda. Kalau kemarin di ketiga itu cukup di kolom kolom live YouTube aja, kali ini kita bisa kolom Zoom-nya bisa kita interaksikan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, salam hormat saya juga kami sampaikan kepada narasumber yang lain. Mungkin Bapak Ibu pengelola jurnal sudah kenal dengan Kang Busro gitu ya, pejuang jurnal dari UIN Bandung. Juga ada Pak Ilmi, pejuang jurnal dari UIN Wali Songo. Juga ada Pak Fauzidin ya, Pak Fauzidin ini pejuang jurnal pengelola PAUD gitu. Kemudian ada juga Pak Faisal. Pak Faisal ini masternya Web of Science gitu ya. Kemudian juga ada Bu Indria. Mungkin saya enggak pernah bertatap muka, tapi kalau membaca di grupnya juga sebagai seorang pengelola jurnal yang jujur juga. Jadi saya senang sekali bisa bergabung pada kegiatan ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita langsung ke materi. Ada beberapa bagian gitu ya. Mungkin ada orang tanya kenapa Mendel ini kok agak berat gitu. Mungkin di materinya Pak Fauzidin tadi kan juga ada beberapa memilih tipe gitu ya. Karena memang Mendel ini bukan hanya sekedar manajemen referensi. Salah satunya adalah PDF viewer, anotasi, dan hex slide. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Eko Wahyono Sofianto. Saya juga pengelola jurnal di Fakultas Tarbiyah dan Guru Universitas Semarang. Kemudian saya juga tutor RCI di Kalimantan Selatan. Ini nomor HP saya, email afiliasi dan email relawan jurnal saya. Karena ini musim pandemi begitu ya, kita harus bersyukur gitu ya, dapat bisa mengikuti banyak ilmu. Gitu. Alimu bila amalin, kasih jari bila samarin. Gitu ya. Jadi kan selama pandemi ini kita sudah terlalu banyak ilmunya. Tinggal bagaimana kita nanti bisa mengamalkannya gitu ya, sehingga pohonnya bisa berbuah gitu ya, dari apa yang kita dapatkan gitu ya. Saya bisa mengalaminya karena ketika menjadi penjelasan gitu ya, atau Mendeley Advisor, secara tidak kebetulan kadang juga mau download PDF-nya down gitu ya, 404 gitu ya. Mungkin karena terlalu banyaknya sibuknya orang mau mengadakan pelatihan, sehingga Mendeley hari ini bisa booming gitu. Bapak Ibu, dulu kita lanjutkan. Jadi ini nanti kita sebentar materi PPT, kemudian kita bisa uji cobakan pada Mendeley desktop kita dan juga pada web kita. Yang jelas yang pertama sekarang memasuki era PDF gitu ya. Mungkin kalau kita dulu terbiasa dengan mesin-mesin manajemen referensi, mungkin kita membukanya masih melalui mesin-mesin membuka PDF. Misalnya anggap aja WPS gitu ya, Adobe gitu ya. Nah, ternyata pembukaan itu juga memberikan pengaruh gitu ya. Ternyata pembukaan itu juga memberikan pengaruh dalam mempercepat proses penulisan artikel. Ya, seperti yang dikatakan oleh Kang Busro tadi bahwa Mendeley ini hanya membantu lah, tapi pesan membantu ini kalau kita bisa dimanfaatkan dengan baik itu juga ternyata bisa mempercepat proses penulisan artikel. Ya. Bagaimana yang dipercepat? Nah, itu namanya ada fitur Mendeley Anotasi PDF. Jadi Bapak dan Ibu ada dua pilihan sebetulnya kalau kita mau pakai di Mendeley. Kita mau mendownload metadata, ini ya, metadata itu yang sebelah kanan sini. Atau kita mau mendownload metadatanya sekalian PDF-nya. Ya, mungkin tidak mendownload PDF-nya karena PDF-nya cukup dibuka di web gitu. Atau mengambil metadatanya saja begitu ya. Kemudian metadatanya sekalian PDF-nya gitu. Nah, khusus untuk PDF viewer ini, maka kita biasanya mendownload dua-duanya, metadatanya dan juga metadatanya dan juga PDF-nya, gitu ya. PDF-nya juga di. Jadi ini ada artikel, begitu ya. Ini ada contoh artikel yang kita pakai Mendeley desktop. Kemudian kita klik, gitu ya. Kita klik, ya. Kita klik, ya, di My Library itu, maka akan muncul artikelnya. Gitu ya. Maka akan muncul artikelnya. Dan ini tinggal kita berikan catatan aja ya, atau anotasi. Jadi misalnya contohnya begini.
di abstrak disebutkan bahwa proses integrasi STEM gitu, can be dan seterusnya gitu ya. Maka Bapak Ibu tinggal kasih catatan saja ya, kita kasih warna, kemudian kita kasih catatannya di sini. Nah, catatannya muncul di sini. Nah, catatan ini adalah catatan yang sesuai dengan tulisan kita sendiri. Jadi bukan copy paste, tapi kita bisa mereview atau memfrase kata-kata yang berasal dari PDF viewer ini. Jadi contohnya ini, the process of integrating STEM can be challenging gitu. Maka saya mengatakan bahwa menurut Baharin, kenapa kok menurut Baharin Pak? Nah, karena ini di abstrak. Berarti ini adalah penemuannya atau penelitiannya Baharin. Baharin dan kawan-kawan, tahunnya kita lihat 2018, menyatakan bahwa proses pembelajaran STEM menjadi tantangan bagi siswa dan melahirkan skill untuk mahasiswa. Sehingga nanti kalau ditanya dosen, kenapa kamu kok pakai STEM gitu ya? Oh ini Pak, mana rujukannya? Langsung kita bisa tunjukkan. Ini rujukannya Pak. Jadi PDF viewer ini sangat membantu sekali gitu ya Pak Ibu. Daripada kita hanya membukanya lewat Adobe atau WPS atau program aplikasi PDF yang lain. Dan itu tidak hanya satu ya, banyak yang bisa kita ambil dari situ. Kalau ini tadi saya ambil contohnya dari penulis asalnya, ini saya ambil lagi dari orang lain gitu ya. Misalnya pendapatnya ini ya, Malaysia aspiration is to become a income developed country dan seterusnya begitu ya. Nah ini kan menurut pendapatnya Abu Bakar Nuruddin begitu ya. Maka ya kita tulis begitu ya, Abu Bakar Nuruddin 2016 gitu ya. Kementerian Pendidikan Malaysia mulai menggalakkan pembelajaran STEM dengan program inovasi pembelajaran mulai tahun 2013 hingga tahun 2025. Sehingga kalau kita biasanya para bapak ibu dosen itu tiba penelitian, nah ini bisa kan dijadikan rujukan. Tapi bukan berdasarkan Baharin tadi, tapi berdasarkan ini. Gitu ya. Berdasarkan Abu Bakar Nuruddin 2016. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya yang tersimpan di Mendelinya kan ini gitu ya. Saya tidak menyimpannya yang ini. Ya, maka kita masukkan cukup metadatanya saja. Kita masukkan di Mendel desktop sehingga bisa kita memasukkan di kita tinggal panggil saja waktu kita mengetiknya. Nanti kita tunjukkan bersama-sama. Nah, setelah tadi kita mengambil anotasi tadi, kita copy semuanya ya, kita copy semuanya, kita masukkan di sini. Hari dan kawan-kawan tahun 2018, proses pembelajaran STEM menjadi tantangan bagi siswa. Ini kata-kata kita sendiri semua, atau kita praktek, atau kita praktekkan. Sehingga tidak ada similarity gitu ya. Similarity-nya bisa kita minimal gitu ya, dengan kita memberikan tanda dan juga memberikan catatan pada PDF yang ada pada library desktop. Jadi setelah semuanya kita berikan anotasi gitu ya, kita tinggal merangkainya gitu ya. Jadi rujukan yang kita maksudkan dia tidak akan hilang begitu saja gitu ya. Kita tinggal mengcopy kalimatnya ini saja, kemudian kita tinggal gabungkan pada kalimat buat yang mau kita tulis. Nah, itu. Baik, akan saya coba untuk kita bisa demo ya, untuk bisa demo. Demo sebentar. Oke, Bapak Ibu ya, contohnya ini. Nah, ini juga pas kebetulan saya berikan contoh yang misalnya dia tidak kita beri catatan gitu, hanya kita beri kuning aja bisa. Cuman dia nanti akhirnya dia nggak muncul catatannya gitu ya. Contohnya ini dia muncul. Nah, ini dia juga muncul misalnya. Nah, ini adalah contoh yang kita sengaja kuningkan tapi kita tidak memberikan catatan. Nah, kalau kita mau memberikan catatan ya tinggal kita tambah di sini. Kalau mau mendownload ya tinggal kita download aja. Tinggal kita del aja. Ya, jadi kita mulai misalnya ini ya. Oke, kita mulai misalnya kita tambahkan aja kalau gitu. Nah, ya, kita tambahkan aja misalnya. Oh, tapi ini menurut Baharin gitu ya, menurut Baharin. Ini kan enggak ada rujukannya, berarti dia menurut apa namanya, menurut Baharin gitu ya. Berarti menurut Baharin dan kawan-kawan gitu,
Kemudian di sini kita tuliskan 2018. Kalau ini terserah saja Bapak Ibu. Yang penting kita tidak ketinggalan dalam meninggalkan daftar rujukannya. Nah, ini kenapa kok punya Baharin? Karena ini adalah salah satu introduction oleh punyanya Baharin. Bahwa Malaysia gitu ya. Malaysia ingin mengejar gitu ya. Ya, ingin mengejar misalnya peringkat gitu ya, ingin mengejar peringkat Teams dan Pizza gitu ya. Nah, Teams dan Pizza gitu ya. Nah, maka dia menggunakan dan salah satunya dia menggunakan. Nah, ketika kita catatan, kita beri anotasi, dia akan muncul di sini. Oke, Bapak Ibu, kita sudah anggap aja kita sudah masukkan. Kemudian yang kedua ini. Nah, ini kan pendapatnya orang lain gitu ya. Bahwa pendidikan di Malaysia itu ya adalah alternatif gitu ya untuk menghasilkan gitu ya. Ini bisa kita lihat anotasi kita. Ini jangan menurut Baharin gitu ya. Langsung aja menurut Gajaswiri gitu ya. Dan kawan-kawan tahun 2016 gitu ya, pembelajaran di Malaysia mengasah keterampilan potensi dan kemampuan berpikir. Ini kata-kata kita sendiri sehingga kalau dalam penulisan artikel itu tidak perlu kita tuliskan Gajari dan kawan-kawan 2016 dalam Baharin dan kawan-kawan 2016 tidak perlu. Karena ini adalah tulisan kita sendiri. Jadi ini adalah sebuah rangkuman yang kita tuliskan dari Bapak Gajaswari sendiri. Gitu, atau artikel itu sendiri. Gitu ya. Kecuali kalau kita persis dengan ini, baru memang menurut Gajaswari dalam, ya itu bisa ya. Tapi kalau ini full persis, apa tidak full persis kemudian kita rubah kata, maka kita bisa melampirkan rujukannya sesuai dengan Gajaswari dan kawan-kawan 2016. Pak, bagaimana caranya saya mengecek itu daftar rujukannya ada atau tidak? Sementara ini kan artikelnya punya Bahari. Ini setiap artikel itu ada daftar pustaka, Bapak dan Ibu ya. Sehingga misalnya tadi oleh Gajari, nah kita bisa cari artikelnya di sini di daftar pustaka. Betulnya nggak ada ya, mungkin tidak terdengar mungkin. Jadi nanti kita cari biasanya di bawah daftar pustaka dia itu ada, atau kalau nggak ada bisa kita cari ya, kita bisa cari di Google seperti caranya Kang Busra atau Pak Elmi tadi, kita bisa ketik judulnya ya, judulnya kemudian atau pengarangnya baru kita masukkan di Mendeley supaya mudah untuk kita panggil. Oke Bapak Ibu, kita langsung coba di kita langsung coba di Word-nya begitu ya. Ini mungkin yang belum saya tambah. Ini adalah yang belum saya tambah mungkin yang tadi ya, yang tentang tim sama pizza tadi. Maka kita bisa copy, ya. Kita bisa copy. Nah, ini kita ini ya. Oh, Ibu, nah ini kita bisa copy. Ini kita bisa copy. Nah, Ibu. Nah, kita bisa menaruhnya di sini. Nah, ini kan bahasa artikelnya orang lain gitu ya, yang kita praktekkan. Nah, kita bisa membuatnya dengan kata-kata kita sendiri gitu ya. Misalnya contohnya ini ya. Pembelajaran STEM gitu ya. Pembelajaran STEM dapat misalnya meningkatkan gitu ya, dapat meningkatkan skill gitu ya, skill dan creativity misalnya. Nah, kalau ini kan tadi sudah kita download, maka dia bisa kita panggil. Nah, maka dia kita bisa panggil. Oke, tunggu ya. Nah, ini bisa kita panggil. Tapi yang seperti ini tadi, Gajaswari begitu ya, maka kita buat rujukannya. Atau yang ada dulu aja, Abu Bakar Nurdin. Kita buka Abu Bakar Nurdin. Mohon maaf kalau contohnya pasti tidak ada begitu ya. Karena saya pikir ada. Gitu. Ya, kita coba ini ya, Abu Bakar Nurdin.
tahun 2016 begitu ya. Masih loading. Ini tinggal kita masukkan pada Mendeley desktop kita, gitu ya. Add entry manual. Misalnya ini jurnal, ya. Judulnya kita ketik. Ya, kita copy dulu. Nah, kita masukkan. Nah, ini kita masukkan dulu. Saat sekalian kita edit begitu ya, Bapak Ibu. Ini kan Baharudin, Baharudin gitu ya. Berarti dia masuk di auto. Dapat. Kalau enggak mungkin kita bisa manual saja. Misalnya agak cepat aja ya Bapak Ibu. Abu Bakar. Oke, misalnya Abu Bakar. Kemudian judulnya saya buat misalnya stem gitu aja Bapak Ibu. Nanti bisa kita copy sendiri. Kemudian nama jurnalnya tahunnya aja dulu tahun misalnya dia nggak ada ya, mari kita cek ini dia berarti ya dia jurnal misalnya Transformasi Pendidikan Nasional. Kita cari. Tapi saya sebenarnya masih pendidikan misalnya. Ya. Kemudian judulnya Strategi Informasi. Ya. Strategi Informasi tahunnya ada, tapi di sini volumenya enggak ada gitu ya misalnya. 57 adanya halaman ya sudah. Kita anggap aja cukup itu Bapak Ibu ya. Nanti kita carinya di Google gitu ya, di Google Scholar. Nah, baru kita masukkan. Ya. Misalnya ada bab baru gitu ya. Pembelajaran di Malaysia. Misalnya pembelajaran di Malaysia sudah menggunakan gitu ya. Dalam rangka misalnya dalam rangka mengejar gitu ya mengejar dalam rangka misalnya 2000 hingga 2025 ya. Nah kalau sudah kita panggil ya. Ya, Bapak Ibu. Untuk judul lengkapnya nanti kita bisa cari di Google, ya. Bisa cari di Google, Google Scholar. Nanti di situ akan muncul. Nah, itu kita tinggal
mengkopinya saja di Mendeley desktop. Mengkopinya ya tinggal klik ini saja mailing ID, kemudian kita klik ininya. Terus kita masukkan di sini. Judulnya apa, volumenya berapa dan seterusnya gitu ya itu. Sehingga tidak ada yang pernah tertinggal dalam penulisan jejak kita. Jadi PDF viewer ini merupakan salah satu writing akademik gitu sebetulnya. Membantu kita untuk menulis dengan frase kita sendiri, kemudian kita tidak meninggalkan juga hasil karangan punya orang lain. Saya pikir itu materi yang bisa kita sampaikan. Kalau memang ada yang kurang dan mungkin ada sesuatu yang hilang, saya mohon maaf. Yang jelas, saya selalu katakan kepada peserta pelatihan bahwa Mendeley itu JOS dan manajemen reference. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.